Masih dalam nuansa kemerdekaan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara bendera. Gubernur Oli Dondo Kambe berharap momentum HUT proklamasi dapat menjadi pemicu untuk membangun daerah lebih baik dan juga maju. Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi ke-78 RI oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berlangsung hikmat di halaman kantor Gubernur Sulut pada Kamis pagi. Tampil sebagai inspektur upacara Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe. Pelaksanaan upacara diikuti oleh seluruh instansi lembaga pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, siswa-siswi, serta Forkompimda Sulawesi Utara. HUT ke-78 Republik Indonesia ini mengangkat tema, Terus Melaju Untuk Indonesia Maju. Dalam pelaksanaan upacara ini, tampil sebagai komandan upacara Letnan Kolonel Khusus Hedley Briner Yusakawet dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU, Samratulangi. Sementara pembawa baki bendera merah putih adalah Gabriela Martoli asal SMA Negeri 1 Amura, Minahasa Selatan. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru saja memberikan penghargaan bintang tanda jasa utama pada dirinya, yang artinya Sulawesi Utara terus bergerak maju. Oli menambahkan di HUT ke-78 RI kali ini, Sulawesi Utara semakin mantap dan maju karena kerja keras semua warga Sulawesi Utara. Saat kita ulang tahun Republik Indonesia ke-78, kita mendapatkan penghargaan lewat pemerintah Republik Indonesia oleh Presiden dengan bintang jasa. Ya? Sulawesi Utara ke depannya, Pak? Sulawesi Utara ke depan saya kira akan tambah maju dan tambah hebat. Oke. Sambut ya? Pemilu 2024 seperti sampai apa? Sampai pemilu 2024. Oke. Akan aman, tentram, dan damai. Sulawesi Utara tentunya akan memilih pemimpin yang teladan. Proklamasi ini adalah momentum kita untuk mengkonsolidasikan diri untuk semangat persatuan, semangat kebangsaan, semangat nasionalisme kita. Di ulang tahun yang 78 ini, secara khusus di Sulawesi Utara harus kita pertebal persatuan dan kesatuan kita. Baik untuk menangkal semua ancaman bahaya yang datang dari luar maupun dari dalam. Akhir pelaksanaan upacara HUT ke-78 kemerdekaan RI turut menampilkan atraksi bendera merah putih oleh utusan pelajar SMA di Manado. Selain upacara peringatan detik-detik proklamasi, pemerintah provinsi juga menggelar upacara penurunan bendera merah putih di sore hari yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kando. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Pemprov Jabar